فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konsultasi agama dengan siapa di mana? Dengan Abu Khalid di Makassar. Baik, Abu Khalid di Makassar. Silakan Abu Khalid pertanyaannya. Ini saya mau tanyakan perkara membaca Al-Fatihah pada sholat yang dijaharkan. Adakah dari keempat imam mazhab itu yang mengatakan untuk makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah? Karena saya pernah dengar Ustadz pernah menjelaskan kalau untuk membaca Al-Fatihah itu wajib, mau imam maupun makmum. Terus kalau memang wajib, membaca Al-Fatihahnya harus berbarengan sama imam atau pada saat imam membaca surah-surah pendek. Itu saja, Ustadz. Baik. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, membaca saya kalau ditanya tentang sebuah masalah, saya akan tanya sesuai dengan apa yang saya akan jawab sesuai dengan apa yang saya ketahui. Dan itu etika memang di dalam ilmu. Karena seorang itu ketika dia jawab sesuai dengan dalil apa yang dia ketahui dan apa yang dia yakini dalam hal itu. Ya, dan saya tahu silam pendapat di tengah para ulama. Ada silam pendapat di tengah para ulama tentang hal tersebut. Ada yang mewajibkan membaca Al-Fatihah di belakang imam untuk para makmum, diwajibkan membaca, dan di antara ulama ada yang tidak mewajibkan. Dan di antara ulama ada yang tidak mewajibkan. Itu populer dari sejumlah ulama. Ya, karena itu apa namanya, seorang itu kalau misalnya bapak penanya itu punya masuk di tingkatan orang-orang yang belajar agama lebih mendalam, nggak apa-apa bapak baca dari pendapat-pendapat, kemudian pahami dalil-dalilnya. Tapi itu banyak ilmu untuk memahami itu. Pertama harus belajar dulu ya, usul fikih. Terus yang kedua harus belajar dari ilmu kaidah-kaidah Al-Quran. Terus yang ketiga belajar dari ilmu apa namanya, tentang mustalah hadis, agar supaya bisa berdalil dengan ayat, bisa berdalil dengan hadis, dan bisa menggunakan kaidah-kaidah dengan tepat dan benar, dan bisa menimbang antara ucapan-ucapan para ulama. Nah, itu tidak semua orang bisa seperti itu. Saya kalau saya ditanya pertanyaan kemudian semuanya saya jawab dengan cara seperti itu, tidak semua orang bisa paham. Nah, ini acara untuk orang-orang umum yang memang perlu masalah itu kemudian mengetahui sesuatu dengan dalilnya. Nah, apabila sesuatu masalah sudah diterangkan dengan dalilnya, maka orang yang mendengar, dia amalkan, dia tidak akan bersalah sama sekali. Sebab dia sudah mengambil ilmu agama itu dari seorang guru dengan dalil. Dan itu sudah cukup. Ya, jadi harus dibedakan ya posisi-posisi seseorang itu kapan dia apa namanya mempertanyakan sesuatu dari pembahasan, kemudian keperluannya untuk hal itu apa dia dalam hal itu. Sebab saya juga kalau menjelaskan kemudian orang-orang yang mendengarkan tidak paham akan hal tersebut, ya tidak ada manfaatnya juga saya jelaskan. Karena itu saya akan terangkan sesuai dengan pendapat yang paling kuat, dan saya akan berikan dalil untuk hal tersebut. Nah, itu yang memang selama ini yang metode yang kita jalani, dan itu yang saya ketahui dari para ulama kita yang di masa sekarang ini maupun di masa dahulu. Walaupun para ulama itu beda-beda pendapat juga, tetapi bersamaan dengan itu kalau mereka ditanya masalah-masalah, mereka akan jawab dengan jawaban yang paling kuat di sisinya dan disebutkan dalilnya. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Namun, barakallahu fiik.